Kasus pembunuhan guru ngaji di Banyuasin, Sumatera Selatan terungkap usai hampir 2 tahun buron hingga saudara kandung ditangkap polisi. Kau peranan kau sebagai apa pada saat kejadian? Usai tertangkapnya pelaku pembunuhan guru ngaji di Banyuasin, Sumatera Selatan Oktober lalu, polisi pun gelar rekonstruksi untuk mengetahui kejadian secara detail dan melengkapi berkas perkara. Subdit 3 di Treskrimum Polda Sumsel menggelar rekonstruksi yang memperagakan 13 adegan oleh 3 orang tersangka. Terungkap pembunuhan ini sebelumnya sudah direncanakan oleh salah satu tersangka yang dendam terhadap korban di sebuah warung tua. Dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras, mereka mendatangi korban dengan membawa senjata tajam. Korban kemudian dianiaya dengan ditusuk berkali-kali. Bahkan saat korban tak berdaya pun, para tersangka masih memukul korban dengan menggunakan besi. Ironisnya, kejadian ini dilakukan di hadapan istri korban yang saat itu berteriak histeris. Setelah warga datang, para tersangka kabur dengan 2 sepeda motor. Dapatkan atau kita menguatkan memang masing-masing tersangka itu memiliki peran. Informasinya 3 pelaku ini saudara masih bang? Iya. Polisi kini masih memburu satu tersangka lain yang masih buron. Sebelumnya, kasus pembunuhan guru ngaji Erik Septian terjadi pada Maret 2022 lalu di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Oktober lalu, Unit 1 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel akhirnya menangkap 3 tersangka, Egi, Heru, dan Yudi, yang merupakan 3 saudara kandung. Para tersangka tertangkap dalam pelariannya di Bengkulu dan Jambi. Kejadian bermula saat tersangka Egi merasa kehilangan handphone dan bertanya pada korban. Lalu terjadilah adu mulut antara korban dan tersangka Egi, namun telah diselesaikan oleh ketua RT setempat. Lantaran masih dendam, seminggu sesudahnya tersangka Egi mengajak 2 tersangka lain untuk mencari korban. Setelah bertemu, mereka langsung mengeroyok korban dengan senjata tajam hingga korban meninggal dunia. 3 saudara ini kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Yuda Satria melaporkan untuk NET.